Ada banyak orang terpukau ketika seorang menjadi miliarder yang besar. Lalu dia berpikir dia ingin seperti itu. Padahal mestinya dia menyadari panggilannya adalah guru yang berbakti. Ah, dia akan menjadi pahlawan tanpa jasa. Tak mungkin tumpukan harta menyertainya. Tapi jangan lupa, itulah hidup. Ada bakat yang Tuhan taruh di sana. Ada kemampuan yang harus dikembangkan. Tak perlu belajar menjadi orang lain, tapi belajar menjadi diri yang menjadi kehendak ilahi. Maka semua kita akan indah di tempat kita masing-masing. Tak perlu berpacu dan melihat keberhasilan orang lain dan cemburu, tapi boleh saja kita memacu diri. Orang berhasil, kita juga, tapi di tempat yang berbeda, tanpa harus terjebak di ranah yang sama. Mari kita berani jelas untuk menentukan sikap dan cita-cita. Mari kita berani jelas mengayunkan langkah demi langkah. Tak usah gentar menghadapi kegagalan dalam kehidupan, karena kegagalan adalah guru bijak. Tak perlu engkau merasa rendah diri dengan pilihan, karena pilihan adalah sebuah kehormatan. Ketika orang menjadi pengusaha besar, engkau menjadi guru yang berjiwa besar. Sama saja, karena engkau telah mengukir karya di mana engkau ada. Karena itu, tak penting orang berhasil sebesar apa, mau jadi apa, tapi penting kamu di mana, untuk apa, dan sedang melakukan apa. Belajar, berani jelas, sehingga kita jelas mengenal diri, jelas menggapai cita-cita, dan jelas hidup kita akan jadi bakti. Bersama saya, Bigman Sirait.